Kemudian kebaikan kebajikan itu adalah kamu beriman kepada kitab-kitab Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Kitab-kitab Allah itu ada empat. Yang harus kita imani empat-empat ini. Empat harus kita imani. Yang kita amalkan cuma satu. Yang kita imani yang tiga ini. Yang empat, ulangi. ZTI. Zabur, Taurat, Injil. Kita beriman kepada kitab yang tiga ini. Tapi untuk yang satu ini, di samping beriman kita kepada kitab Al-Quran, juga kita amalkan. Yang ZTI, Zabur, Taurat, Injil, sudah tidak ada lagi. Yang kita praktekkan, yang kita amalkan adalah Al-Quran. Bapak Ibu, Al-Quran itu bahasa Arab. Diturunkan untuk, pada waktu itu untuk orang Arab dan sampai kepada kita. Allah sebutkan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'kilun. Kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Karena Nabi orang Arab. Kalau Nabi orang Indonesia dengan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili was-sa'ilin wa fi riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wassabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahu alazim. Yang sama-sama kita muliakan ketua BKM beserta pengurusnya, yang saya hormati, yang saya muliakan ayah dan bunda, orang-orang tuaku, saudara-saudara sekalian yang berbahagia dan rahmati Allah, remaja-remaji, penerus bangsa dan negara, kemudian anak-anakku, kelilit mata buah hati belahan jiwa, yang nanti menjadi generasi penerus bagi orang-orang tua yang ada di kampung ini, maupun nanti di mana mereka berada. Selawat dan salam, mari pula kita sampaikan kepada junjungan umat mahkota dunia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Insyaallah dengan memperbanyak selawat-selawat tersebut akan kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Ada kata pantun gini, sungguh riang anak Palembang mengayuh biduk sambil berdendang. Sungguh Ustadz merasa senang, kami ucapkan selamat datang. Jadi barangkali ada yang sedang berjalan, ya ibu kita ini mungkin sedang berkemas-kemas dari rumah, ya sudah niat untuk datang kemari. Maka Bapak Ibu, Allah sebutkan
dalam Al-Quran. Kami tulis. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kami catat. Kami tulis. Apa-apa yang telah mereka lakukan dahulu. Dan kami tulis, kami catat tapak-tapak langkah kaki mereka untuk datang ke tempat ini. Allah tulis dalam kitab yang nyata. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jadi niat, usaha Bapak Ibu sudah sampai di sini. Allah tidak melupakan apa-apa yang kita niatkan, yang kita usahakan pada hari, tercatat dalam kitab yang nyata. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, senang sekali berjumpa pada sore hari yang berbahagia ini. Ada beberapa tempat membuat buka acara, ya acara hanya sekedar untuk buka puasa. Tapi untuk desa saya Mencirip ini agak lain. Maka ini perlu kita doakan, semoga BKM yang ada hari ini adalah BKM yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Iya Bu, yang lalu-lalu jarang ini, tak ada seperti ini. Jadi kalau ada BKM yang mungkin silap, alfa, khilaf, kita maafkan. Jadi, jangan ibu, bapak memberikan 1000 sudah menghujat BKM. Mereka dari tadi sudah sampai di sini, saya perhatikan kerja mereka. Capek, bentang ini, nanti gulung lagi. Luar biasa itu, kita hargai ya usaha mereka. Bapak BKM, bapak kenaziran yang membantu di sini enggak digaji, dan makanya jangan dihujat. Kalau mereka enggak mau di sini lagi, tutup. Enggak sanggup. Pagi sebelum azan sudah hadir di sini. Luar biasa. Ya. Jadi Allah tetap mencatat kebaikan Bapak Ibu yang sudah berbuat baik di sini. Kata Ali gini, Bapak Ibu. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini kan pertama sebagai menantu Rasul, yang kedua sebagai menantu Rasul, yang kedua adalah sebagai sepupu baginda Rasul, yang ketiga adalah sebagai kunci ilmu. Dekat sekali. Apa katanya? Jadilah orang baik. Saya ulang, jadilah orang baik. Jangan jadi orang jahat. Jadilah orang baik. Kalau ada di sini, sangat disukai. Tapi kalau dia tidak hadir, enggak ada di sini, sangat dirindui. Mana nih Bapak Ashab ini? Mana ini Ibu Ani ini? Kok enggak datang di sini? Ramai kalau ada dia. Sangat dirindui. Jika dia mati, sama-samalah kita tangisi. Dan amal kebaikannya menjadi contoh teladan kepada kita. Jangan jadi orang jahat. Kalau dia ada di sini, tak disukai. Rakus sekali. Kayak di rumah gak bisa makan aja, rakus sekali. Kalau tidak ada, disukai, disenangi. Syukur dia gak ada. Kalau dia mati, sama-samalah kita ucapkan, Alhamdulillah, udah mati. Dari. Tak ada kebaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Satu surah Quran, surah Baqarah ayat 77 yang baru sampaikan tadi. Itu satu ayat itu. Luar biasa panjang sekali. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan, kebajikan, kebaktian itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Bukan. Bukan. Itu enggak mengandung pahala. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Saya ulang. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan, kebajikan dan kebaktian itu adalah kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman, yakin Allah itu sebagai Tuhan yang satu, bukan tiga, bukan tiga jadi satu, satu jadi tiga, tapi Tuhan Allah yang satu. Enggak beranak dan tidak diperanakan.
man amana billahi wal yawmil akhir. Banyak orang beriman hanya sekedar yakin tapi belum sempat disyahadatkan. Ada tempat kami itu di sana, ya, orang China namanya Ang Chai Huat, ada Tang Bangkok, pokoknya orang Cina lah. Saya tanya, Aceh seringkali mendengarkan ceramah, ya senang aja kata dia. Udahlah kalau begitu Aceh masuk Islam lah, itu yang berat saya. Senang sekali. Dia mengetahui kebenaran, tapi belum mempercayai. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Beriman kepada Allah. Makanya kalau ada orang-orang yang mau Islam, mau masuk Islam, tanya dulu. Yakin kamu masuk Islam? Yakin. Yakin dengan Allah cuma hanya satu? Yakin. Nah, masukkanlah Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan wal malaikati. Kamu beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat yang sudah kita ketahui malaikat itu ada 10 yang masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Tadi malaikat sudah turun menurunkan hujan. Ya, percaya itu. Ada satu malaikat yang ditugasi untuk menurunkan hujan. Kemudian, kebaikan-kebajikan itu adalah kamu beriman kepada kitab-kitab Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang harus kita imani 4-4 ini. 4 harus kita imani. Yang kita amalkan cuma 1. Yang kita imani yang 3 ini. Yang 4, ulangi. ZTI. Zabur, Taurat, Injil. Kita beriman kepada kitab yang 3 ini. Tapi untuk yang 1 ini, di samping beriman kita kepada kitab Al-Quran, juga kita amalkan. Yang ZTI, Zabur, Taurat, Injil, sudah tidak ada lagi. Yang kita praktekkan, yang kita amalkan adalah Al-Quran. Bapak Ibu, Al-Quran itu bahasa Arab. Diturunkan untuk, pada waktu itu untuk orang Arab dan sampai kepada kita. Allah sebutkan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'kilun. Kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Karena Nabi orang Arab. Kalau Nabi orang Indonesia dengan bahasa Indonesia. Supaya kamu cepat mengetahui, cepat tanggap, cepat paham. Itu Allah bilang. Al-Quran itu diturunkan bukan supaya kita menjadi susah. Bukan. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Kami bukan menurunkan Al-Quran itu supaya hatimu jadi susah. Bukan. Bapak Ibu, sudah dicoba rupanya beberapa orang. Ada orang Kristen, barangkali ini orang Kristen ini mau masuk Islam. Nah, si anak tadi menangis dalam gereja. Anak tadi menangis dalam rumah. Dihidupkan lagu-lagu rohani gereja. Tetap dia menangis merang-merang. Tapi tatkala dihidupkan video mengaji Quran, selawat-selawat, dia diam dan tidur dia. Itulah Al-Quran tadi. Anak-anak, dengarkan. Kamu dari sekarang adalah penerus orang-orang tua, generasi-generasi tua ini. Ya, jadi kamu tetap terus belajar membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu dengan tartil, dengan baik dan indah. Tapi ingat Bapak Ibu, jangankan baca Quran, ceramah, berikan tausiah di gereja kita tidak boleh. Tapi sekarang sudah hebat sekali. Ustaz-ustaz sudah ramai di gereja. Berikan tausiah, berikan ceramah. Bahkan nikah, menghadiri pernikahan. Berikan ceramah pernikahan di gereja. Alasan apa? Toleransi. Tidak boleh.
Baginda Rasul melarang kita untuk masuk-masuk ke dalam gereja yang ada patung-patungnya. Tidak boleh. Sekarang sudah viral kan? Berapa ustadz mulai masuk? Ustadz-ustadz Nusantara. Alasannya, ya kita toleransi. Harus kita kerjakan ini. Supaya aman negara kita. Dulu apa enggak aman? Dulu aman sekali, tapi sekarang juga makin kacau. Banyak pembiaran-pembiaran. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Baru-baru ini pernah kita dengar Bapak Ibu, dibanding-bandingkan Al-Quran dengan Pancasila. Mana lebih hebat? Al-Quran atau Pancasila? Siapalah yang nyebut itu? Pernah dengar Bapak Ibu? Mana lebih hebat Al-Quran atau Pancasila? Dibanding-bandingkannya. Pancasila seminggu sekali. Ya kan? Itu pun di dalam. Kalau upacara. Udah setahun gak ada upacara, gak disebut-sebut Pancasila lagi. Pendosa kita? Tidak. Tapi kalau Al-Quran ini, luar biasa. Mana lebih hebat? Al-Quran atau Pancasila? Gak tahu di Al-Quran itu bagaimana. Jika Al-Quran ini kami letakkan pada sebuah gunung, niscaya kamu lihat gunung akan pecah, terbelah dua. Kenapa Ustaz? Karena tunduk dan takut kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Kalau ada sesuatu yang bersinggungan, yang berdekatan dengan Al-Quran, itu jadi mulia. Bapak Ibu, kalau kita cinta Al-Quran, lihat perhatikan ini. Ada malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Minggu, atau malam Senin, atau malam Ahad. Tapi nanti malam itu dipilih Allah menjadi mulia. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Sama semua malam. Tapi tatkala Allah pilih satu malam untuk diturunkannya Al-Quran, malam itu menjadi mulia. Malam apa itu Bapak Ibu? Malam turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan pada malam itu, yakni Al-Qadr. Mulia. Jadi kalau sesuatu ada melekatnya Al-Quran, dia jadi mulia. Bulan. Ada bulan Muharram, bulan Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan, masuk Syawal, Dzulqa'dah, apalagi Dzulhijjah. Tapi nanti ada satu bulan yang Allah pilihkan menjadi mulia. Bulan apa namanya Bapak Ibu? Ramadan. Karena ada Al-Quran di situ. Kota. Kota itu menjadi mulia. Karena Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Kota apa namanya? Mekah. Al-Mukarramah dan Madinatul Munawarah. Madinah yang terang benderang. Air. Tatkala air itu kita bacakan ayat-ayat Quran. Sudah diteliti oleh orang Jepang. Maka air itu mengeluarkan molekul-molekul, partikel-partikel. Maka ini menjadi obat penyembuh bagi orang yang sakit. Apakah Bapak Ibu sudah mempraktekkan? Ustaz mempraktekkan? Saya sudah praktekkan berkali-kali. Ada proses di situ. Udah dia minum 5 menit, sadar dia. Sadar, tenang, dingin, sejuk. Bapak Ibu yang berbahagia. Apa kata Ustaz? Ini air ini nanti diminumkan ya, disapukan ke badan yang sakit ya, tapi jangan dilangkah. Ingat, tak boleh dilangkah. Kalau saya tulis, wayasfi sudura qaum min mu'minin, wasyifa'ul lima fi sudur. Saya tulis, masukkan ke dalam air tadi, bacakan lagi air. Bapak Ibu, luar biasa tuh Al-Quran. Ini kita baru kaji Quran aja ini. Pengalaman sedikit. Saya pernah jadi security, Bapak Ibu. Jangan bilang satpam lah, malu saya bilang satpam. Security di rumah sakit Blugur.
Satpam, jangan bilang satpam bu, security. Biar agak keren sedikit. Saya jadi security di situ, enggak lama, banyak bandit-banditnya di situ. Luar biasa. Tapi saya waktu itu masih muda, masih gagah, masih perkasa. Ini tegap. Pakai baju kaos, rambut cepat. Luar biasa. Rupanya ada orang sakit, bapak ibu. Sudah 3 hari, 3 malam di situ. Dokter pun bingung, ini enggak ada penyakit. Tapi badan makin besar, sakit. Saya waktu itu waktu berada di situ di depan bagian UGD, saya tanya, ada apa bapak ibu? Ini keluarga kami ini kok enggak ada penyakit, kata dokter. Boleh saya tolong bapak ibu? Dengan apa? Ya, dengan bacakan ayat. Silakan, mau pula dia. Saya bacakan pada malam hari itu. Kemudian dikasihnya, saya pun besok kuliah, pergi kuliah saya di IN. Kemudian malam saya masuk, karena setiap hari saya masuk malam. Duduk situ jam 9 malam, enggak lama datang keluarga. Pak, keluarga saya sudah dioperasi, Pak. Alhamdulillah, sujud syukur saya. Apa penyakitnya? Tumor. Tumor. Rupanya tumor tadi terdinding. Enggak nampak. Subhanallah. Bapak Ibu, Al-Quran. Maka jangan sepilekan. Jadi kalau ada kertas yang dituliskan ayat Al-Quran, pindahkan, asingkan. Jangan dilangkah-langkahi. Jangan apa-apa. Itu Al-Quran. Maka kitab yang asli sekarang ini, yang tak ada bandingannya cuma satu, Al-Quranul Karim. Tidak ada lagi yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Nabi, kebaikan-kebajikan itu kamu beriman juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan sama orangnya ini. Mana lebih hebat? Yang mulia Nabi Muhammad dengan Soekarno. Ditanya pula lagi itu. Anak siapa lah ini? Ada itu Bapak Ibu. Mana lebih hebat yang mulia Muhammad dengan Soekarno? Siapa rupanya Soekarno itu? Enggak kita sebut-sebut dalam sholat kan? Enggak. Tapi Nabi Muhammad tatkala enggak kita sebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di dalam sholat, batal sholat kita. Siapa Nabi Muhammad itu? Luar biasa kan? Soekarno selesai. Enggak kita sebut-sebut. Kita hanya menghargai perjuangan Insinyur Soekarno. Betul itu. Mana lebih hebat Insinyur Soekarno dengan Muhammad? Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Kemudian, kebaikan, kebaktian, kebajikan itu, jangan lupa. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Kamu memberi, mengulurkan tangan sebagai rezekimu kepada karib kerabat sekali. Ibu, bapak punya adik, mereka lah yang paling pantas sekali untuk diberi. Kalau kita memberi kepada orang muslim, dapat satu pahala. Kalau kita memberi kepada saudara kita, sekandung, dapat dua pahala. Yang pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala silaturahim. Bapak ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Luar biasa itu. Ya, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Dan jangan lupa ya, kamu keluarkan sedikit hartamu, berbagi untuk karib kerabat kita yang terdekat. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Yang lebih ironi lagi, kita ini, kadang-kadang si bapak-bapak ini, yang muda-muda, lebih hebat di warung, Pak, Bu. Di warung kalau nggak ada dia, nggak ada itu komandan itu. Kalau ada dia, bos, bos, senang kali orang. Sangat dipuja. Tapi di rumah bergaduh, di rumah berantem oleh si istri, Pak, mana uang belanja? Ah, itulah. Itu yang papa anda ada sekarang. Anak-anaknya, Pak, mana jajan, Pak? Pak, mana uang sekolah? Pak, mana uang ongkos? Tidak ada. Tapi rupanya jadi pahlawan di warung, Bapak Ibu. Jadi pahlawan di warung-warung di kedi-kedi. Luar biasa. Kalau orang seperti ini, Bapak Ibu, sudahlah. Makanya saya sudah sampaikan di mana-mana. Kalau ada yang mati, jarang ke masjid. Enggak pernah kita nampak dia berbuat baik. Jangan ditanya lagi. Berdiri. Ini mayit. Bapak Ibu, bagaimana persaksian kita terhadap mayit ini? Apa termasuk baik-baik? Ibu apa jawab? Ha, kan baik. Apa baiknya? Kapan Ibu jumpa dia jadi orang baik? Bagaimana persaksian kita terhadap mayit ini? Apa termasuk baik-baik? Baik. Padahal baru kena tembak termasuk karet dia tadi. Kenapa baik? Loh, Ustaz, kata ustaz yang di sana, kita harus sampaikan ucapan yang baik-baik. Ya, ucapkan yang baik-baik. Tapi,
jangan kita persaksikan. Kita tanya pula sama orang yang lain-lain. Bagaimana persaksian kita terhadap mayat ini? Jangan. Apa yang kita ucapkan? Bapak Ibu, manusia tempat salah dan dosa. Yuk kita maafkan yuk. Maaf, maaf, maaf. 3 kali ucapkan maaf, selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, dirahmati Allah. Jadi kalau ada seperti ini, bukan berarti imam yang salah. Imam tak tahu. Sudahlah, tak usah diulangi lagi. Tapi kalau dia baru turun, baru sampai dia ke tanah air dari Mekah, sebelumnya pun dia sudah baik-baik, sampai dia 3-4 hari, ya, sudah berada di Indonesia ini, ucapkanlah. Bagaimana persaksian kita terhadap mayat ini, apakah masuk baik-baik? Baik. Masuk baik-baik? Baik. Sampaikan itu. Wajar, wajib pun kita sampaikan. Tapi janganlah hingga enggak tahu, sampaikan pula yang baik-baik. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Ya, pada karib kerabat, wa atal mala hubhi zawil qurba wal yatama wal masakin, dan kepada anak-anak miskin, ya, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, dan kebaikan-kebajikan itu adalah orang-orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Barangkali itu sajalah yang dapat disampaikan kepada kita. Yang inti kesimpulan dari ceramah singkat untuk menyambut buka puasa ini, yang pertama, bahwasanya kebaikan-kebajikan itu bukan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tapi kebajikan kebaktian itu adalah kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasulnya, ya, memberi kepada karib kerabat yang paling terdekat sekali, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, dalam kesusahan, dalam suasana perang. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka inilah orang yang paling benar sekali, benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka inilah orang yang paling bertakwa. Bapak Ibu, itu saja. Semoga ada manfaatnya tausiah singkat pada sore hari ini. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada Bapak Ibu sekalian mohon maaf bila di sana sini banyak kekurangan. Ini barangkali ceramah saya terakhir, ya. Ada sebuah pantun, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau tidak ada sumur di ladang, kita mandi di sungai ular. Kalau tidak ada umur kita panjang, kita jumpa di padang mahsyar. Memang banyak di dalam sampan. Ada juga meranti batu. Bapak ibu pulang nanti aku ingatkan, awas jangan sampai tukar selop sepatu. Itu sajalah Bapak Ibu. Demikian, terima kasih kepada Allah saya menampung. Dan kepada Bapak Ibu sekalian mohon maaf. Semoga Masjid Babu Salam ini maju, berjaya, ramai, dan ya, syiarnya sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iya ya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini kan Pak?